Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta bus simulator Indonesia ya, terutama. Oke teman-teman, kita sekarang berada di sebuah desa nih, di mana desa ini penuh dengan tantangan. Kenapa penuh dengan tantangan? Makanya kalian saksikan terus video ini sampai selesai biar kalian gak penasaran. Dan saya di sini bukan untuk mabar atau ini ya. Ini adalah mood map. Jadi kalian harus mengerti atau baca di deskripsi Bang Alien ataupun saya sendiri kalian. Jadi sebelum melakukan sesuatu di channel-channel manapun, kalian harus baca deskripsinya dulu. Biar kenapa? Biar kalian nggak salah paham teman-teman. Oke, untuk mood mapnya kalian bisa cek sendiri di deskripsi punya Bang Alien GMP. Dan untuk saya di sini saya pakai mood bis jadul ya. Kalian juga cek sendiri di deskripsi, semuanya sudah ada, entah trafik ataupun yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang berada di kayak semacam rest area nih teman-teman. Rest area, tapi tempat makannya nggak ada nih ya. Cuman mungkin tempat istirahat biasa aja. Nah, kebetulan mungkin ramai juga nih, macet tuh. Nah, ini macet mungkin karena lagi liburan anak sekolah ya. Jadi mungkin di sini ada tempat wahana bagus. Jadi para manusianya sedang melakukan rekreasi di sini teman-teman. Oke lah, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja untuk cek atau review tempat-tempat yang ada di sini apa aja nih, ada apa aja. Oke teman-teman, kita langsung cekidot pelan-pelan aja biar saya kasih tahunya atau lebih detail lagi ya. Macet teman-teman ya, mantap, sedang pada liburan nih. Tapi gimana keluar ini, ditadangin begitu ya. Maaf ya kalau serempet ya. Hah? Kok gak mau? Sempit ya teman-teman. Oke, coba kita lebih gas lagi. Oh, susah kali ini. Woi, gue mau keluar ini coy. Masa gue ke sana? Kalau ke sana kan kejauhan. Oh. Akhirnya keluar juga dari parkiran. Nah, ini ada. Nah, di sini nih yang spesial ini banyak persawahan, teman-teman. Dan juga ada juga sih jalur tanah gitu. Makanya saksikan terus biar kalian nggak penasaran. Ini gas otomatis jalan gak sih? Coba aku lihat. Oh enggak. Kira jalan. Wah, ini banyak pohon pisang nih. Apa enggak pada dipanen ini petani-petani di sini atau warga-warga di sini? Kayaknya udah cakep itu pisangnya. Tapi sepi banget ya, nggak ada orang ini. Pada kemana? Oh, mungkin pada ngajak anak-anaknya jalan-jalan teman-teman. Nah, di sini ada persawahan lagi nih teman-teman. Sengkedannya ya sih, kalau bahasa ini sengkedan ya. Sengkedan itu susunan sawah-sawahnya seperti tangga kayak gini. Sengkedan itu bahasa waktu gue sekolah SD dulu itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ada apa ini? Anggap aja ini balai. Anjay, balai. Balai apa? Balai kota kecil amat. Kedengeran gak sih ya? Coba kecilin dulu deh. Agak kecilin dulu suara ininya. Nah,
Kita sudah mulai agak ramai nih perumahan nih. Tuh, ada salon, ada internet. Wuh, mantep men, di desa sudah banyak yang masuk ini ya, masuk internet. Ada salon juga. Ternyata bukan di dunia nyata juga ya. Di sini juga banyak. Ada apa tuh? Persawahan lagi, teman-teman. Dan di sini ada, weh, ada kantor pos, teman-teman nih. Mantap. Ah, ini jalur ini. Kalau feeling saya sih ini jalur waktu saya keluar dari rest area, dia belok ke kiri, nanti tembusnya di sini nih. Saya sih belum pernah nyoba, cuman feeling aja. Nah, ini apa ya? Persawahan lagi teman-teman nih. Tuh jauh ke bawah no. Di bawah ada jalan gak sih? Ada gak sih itu teman-teman? Kayaknya ada ya. Oh, nanti kita lewat situ. Astaga. Ternyata sebelah kanan itu kita muter, teman-teman. Ya Allah, tolong. Awas. Nah, ini kita pakai kamera jauh aja ya, biar kalian bisa tahu atau bisa ngelihat lebih detail lagi persawahannya. Nah, ini saya pakai visual bagus ya atau sedang. Jadi warnanya kayak biasa-biasa aja, nggak terlalu bagus. Tapi kalau kalian pakai visual bagus atau terbaik, kalian akan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Contohnya seperti ini nih. Saya kasih tahu aja. Oh, lebih real teman-teman. Coba kita jalan pelan. Ya, lebih hijau ya, lebih terang. Kalau tadi agak gelap, tapi kalau yang ini terang. Tapi untuk untuk recordnya agak sedikit lemot ya. Gemiris apa ini? Matikan saja, sayang listriknya. Sayang listrik, sayang aki. Ah, ini. Ini suasananya teman-teman nih. Biar kalian lebih tahu detail lagi. Nah. Wah, sepertinya kita akan memasuki hutan belantara, teman-teman. Atau alas purwo. Cuman kayaknya agak nge-lag ya. Kita ganti aja ke visual bagus aja. Nah, kan agak mending teman-teman ya. Yang penting kan hasilnya atau gambar atau gambarannya seperti ini loh, gitu aja. Awas nabrak. Hampir. Oke. Kita masih di perjalanan atau di tengah-tengah hutan, teman-teman. Nah, di sebelah kanan itu kayaknya ada persawahan lagi. Nah, ini kita kemana nih? Itu ada jalan rusak ya, teman-teman. Kalau saya tonton di video Bang Alian itu, ini jalannya rusak dan bisa dilewatin. Bisa dilewatin ya, tidak bisa. Tapi bisa dilewatin, teman-teman. Sabar dong. Ya, ditabrak lah gue. Orang gue lagi ini. Ya teman-teman, kita akan tes ya. Masuk ke sini. Mantap, mantap. Mungkin kayaknya penumpangnya kita kasih lihat kali ya, biar enak ya. Tuh, penumpangnya kelihatan kan. Kenaiknya apa sih enggak? Kenaiknya kayak gimana ya? Bentar. Oh, nomor 2. Kalau penumpangnya nomor 3, teman-teman. Kenaiknya sama aja. Kembar nih, jangan-jangan nih. Si Bayu sama Baya. Atau Boyo.
Tuh. Terus penumpangnya kira-kira pada mabuk nggak nih teman-teman? Kok ngadet? Waduh. Penumpangnya nggak ada yang teriak. Ah, tolong. Jangan bang, mual bang, mual. Abang, mual bang. Jangan kenceng-kenceng bang. Woi, gas dong. Nyangkut lagi apakah? Gas dong. Kenapa ini nggak mau ngegas? Nyangkut ya? Wah, semprul. Terus. Oh, mungkin karena jadi ceper kali ya, coba. Enggak. Dites lu. Oh iya teman-teman, karena kan banyak penumpang jadi bisnya berat. Kalau banyak penumpang kan bisnya berat, jadi dia tuh jadi ceper. Seperti itu teman-teman. Sama juga seperti kendaraan asli, dia kalau banyak penumpang dia akan ngeblesek gitu loh. Ah, jalannya rusak teman-teman nih. Oh, jos, gas singkat, gas singkat, gas terus, awas. Enak ya pada main komedi puter. Komedi puter. Main ombak. Ini agak jauhan kameranya. Biar bisa ngeliat rutenya ini. Amsyong. Sampai di manakah ini jalan rusaknya? Wow, 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 wow. Ngeri kali. Waduh, waduh, hancur nih bis. Ya, kita masih di jalur rusak atau jalur tanah ya. Nah, di sini ada pertigaan nih, teman-teman. Yang aku heran ini sebelah kiri ini jalan apa bukan ya? Jalan bukan sih, teman-teman. Mungkin jalan kali ya. Nah, itu tuh ada. Kalau ke kanan itu seperti video di Bang Alien, dia belok sana. Tapi kita akan coba untuk belok ke sini, teman-teman. Kita akan coba ke sini. Yang heran ini sebelah ini nih, sebelah kiri ini jalan jalan juga apa bukan ya? Kayaknya sih jalan. Tapi kok ada pohon itu ngalangin? Gede banget pohonnya lagi. Wait, wait. Awas ngeblong. Putus rem, awas. Nah, kita sudah sampai di jalur utama, teman-teman. Itu apa itu? Sono. Oh, ternyata ke sana itu habis, teman-teman. Habis. Nih, lihat ya. Kendaraan ada yang lewat. Dia akan hilang.
Lihat, lihat, lihat. Nah, kan benar hilang, berarti kita jangan ke sana, tapi kita ke kanan. Kita ke kanan, pundak, lutut, kaki. Hei, hei, ya Allah, salah kontrol. Wah, kita berada di tepi sawah, teman-teman. Nah, ini sawahnya lebih luas lagi. Jadi ingat di kampung ini kalau kayak gini. Banyak sawah. Coba visualnya kita rubah dulu jadi terbaik. Tuh. Mantap kan? Mantap. Tuh, mantap tuh. Berasa kayak di Pantura Jawa ini. Ada dua kendaraan di belakang. Langsung nyalip Pak Haryanto. Iya, ketemu dengan Harapan Jaya. Raya, harapannya buang. Raya, bukan Harapan Jaya. Ini kita pakai visual bagus aja. Nah, di sini ada